Ya, jadi terlihat cuaca ya di sekeliling ini ya. Luar biasa panas sekali. Dan kira-kira sudah mencapai jam 2 lewat seperempat atau jam 2 lebih setengah 3. Jadi mendapat sinarnya cukup cerah. Ya, jadi solar panelnya sekarang lagi proses ya. Ya, itu proses produksi. Nah, ini yang se watt peak-nya 500 ya. Jadi 500 watt peak dikali 2 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Oke, jadi sekarang ya sudah menunjukkan jam 14 lewat 10 atau jam 2 siang lewat 10 ya. Jadi PLTS 24 jam ini ya menghasilkan berapa dari pagi sampai jam siang ini ya, jam 2. Jadi di siang hari ini ya kita akan review untuk pendapatan PLTS yang sangat cerah sinar mataharinya dari pagi. Nah, di sini sudah terlihat perangkat PLTS-nya yaitu MPPT dan inverter dan ATS. Dan di bagian bawahnya ya juga ada baterai. Ya, baterainya seperti ini ya. Jadi PLTS-nya menggunakan sistem 48 volt. Dan di siang hari ini ya, dari pagi tidak ada mendung. Jadi sampai berapa voltase yang dapat didapat dari pagi sampai siang ini? Apakah baterai bisa mencapai full atau tidak? Jadi kemarin-kemarin sering mendung dan hujan, sehingga jika full dibutuhkan 2 hari ya atau 2,5 hari. Nah, sekarang dari pagi sampai sore panasnya lumayan bagus ya. Jadi pengisian ke aki atau ke baterai cukup banyak dan menghasilkannya juga ampernya cukup lumayan ya. Bisa minimal 6 ampere, 10 ampere atau kalau lagi bagus 15 ampere. Dari yang dihasilkan dari MPPT e-paper ini. Oke, selebihnya ya lanjut kita akan lihat cuaca di atas sebanyak seberapa panas. Dan kita akan lihat juga solar panel di atas berapa banyak yang ada dan kapasitasnya berapa. Ya, jadi terlihat cuaca ya di sekeliling ini ya. Luar biasa panas sekali. Dan kira-kira sudah mencapai jam 2 lewat seperempat atau jam 2 lebih setengah 3. Jadi mendapat sinarnya cukup cerah. Ya, jadi solar panelnya sekarang lagi proses ya. Ya, itu proses produksi. Nah, ini yang se watt peak-nya 500 ya. Jadi 500 watt peak dikali 2 1000. Mendapat cahayanya yang bagus. Dan yang sebelah sini, yang bawah ya, yang sini. Sini 200 WP kali 4 ya. Jadi total 800 WP. Nah, yang atasnya 150 WP dikali 6. Jadi 900 WP.
Jadi pendapatannya untuk solar panelnya atau kapasitas solar panelnya berarti 900 tambah 800 dan tambah 1000 mencapai 2700 WP total keseluruhannya. Ya, cuacanya lumayan bagus untuk pengisian ya ke charging ke aki sehingga cepat full. Dan kita akan lihat ya untuk pengisiannya sampai berapa persen sekarang, apakah aki sudah full atau mendekati full. Nanti kita sama-sama akan lihat. Ya, jadi yang 500 WP ya, ada dua lembar. Dan untuk siang ya, jadi kalau siang full mendapat cahaya ya, tidak ada shading ya, karena bangunan ini terhalang di belakang ya. Jadi di bagian timur jika kena sinar matahari, shadingnya hanya pagi. Begitu jam 10 sampai jam sore dia tidak shading. Jadi seperti ini ya. Untuk watt peak totalnya 2700. Ya, langsung kita cek ya pendapatan di MPPT atau di charging akinya dapat berapa persen, apa sudah full atau belum. Dan untuk penggunaan beban apa saja, kita akan review di hari ini. Oke, jadi lanjut kita akan cek di kapasitasnya aki. Oke guys, jadi sekarang ya di MPPT menunjukkan mendapat 8,5 ampere ya. Jadi jika dia terang sekali bisa mencapai 15 ampere di cuaca yang bagus dan voltasenya 122,3 volt. Ya, jadi seperti ini ya pendapatan di MPPT-nya. Nah, dia naik lagi di angka 9,4 ampere. Ya, jadi lumayan besar ampernya. Dan voltasenya juga di angka 122,9. Ya, di e-paper sendiri ya menunjukkan ya, jadi kita lihat 122 volt atau 8,9 ampere. Jadi sama dengan monitor yang tadi ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk parameter-parameter yang tadi. Oke, lanjut kita lihat persentase di baterai ya. Jadi persentase di baterai sekarang ya sudah menunjukkan di angka 77,8% ya, 77% sampai 88% dengan voltase 50,4 volt ya. Nah, di bawah juga 50,4 volt. Nah, jadi di atas ini ya voltase solar panel ya 121 atau 122 volt. Jadi seperti itu. Dan kita akan lihat lagi untuk kapasitas baterai packnya ya. Jadi baterai packnya apakah sudah full, baterai LiFePO nya dan baterai FRLA nya nah di sini ya dia menggunakan ATS nya ya, ATS analog. Jadi kalau ada padam PLN, bukan padam, tapi kalau baterai PLTS low ya, dia akan beralih ke PLN. Jadi di sini prioritasnya PLTS ya, kita pakai jadi PLN sebagai backup atau cadangan. Jadi jika baterai PLTS-nya low atau mendung sekitar 2-3 hari, maka beralih sendiri ke PLN. PLN-nya sebagai backup. Jadi PLTS-nya sudah berjalan 24 jam selama 4 bulan. Ya, di sini ya, jadi kita lihat. Nah, di sini baterai juga sama ya. Parameter
LVD menunjukkan 50,7 volt. Jadi settingannya kita setting ya. Nah, batas atas 50,4, batas bawah 47 volt. Jadi kalau baterai mencapai 47 volt, maka langsung ke cadangan PLN. Ya, ini indikator untuk output inverter ya. 220 volt 50 Hz dan ini voltase baterai 50,6. Ya, kita cek parameternya ya. Parameternya ya, jadi seperti ini ya. Untuk di baterai parameternya 50,5 ya volt. Jadi selisihnya sedikit-sedikit ya. Masih oke. Dan tertera hampir 80% full ya. Dan di sini output untuk inverter yaitu ada voltase watt dan ada kWh dan lain-lain. Oke, kita lihat indikator ya. Ya, jadi indikator ya di battery pack-nya ya. Di SOC-nya ya. Jadi hampir full ya, jadi indikator yang terakhir sudah kedap-kedip ya. Berarti baterai pack LiFePO ini sudah hampir full. Atau 90% atau 95% mendekati 100%. Jadi pendapatan sampai jam 2 lewat 15 ini ya, siang hampir full. Dan kita lihat baterai yang lain ya. Jadi baterai yang lain apakah full juga atau bagaimana? Oke, guys, jadi baterai untuk Nerada dan Sotonya ya, yang kita seri sebanyak 4 buah menjadi 48 volt. Masing-masing baterai sudah termonitor yaitu 12,6 ya. Dan sama rata 12,6, 12,6. Yang 11 ini selisih 0,01 yaitu 12,5. Jadi intinya baterai, seluruh baterai ya hampir full atau mencapai 80% ya, karena 50%-nya di angka 12 volt ya. Dan dia 100%-nya di angka 13 volt minimal. Jadi seperti ini ya, dia punya baterai yang sudah tercharging di siang hari ini sampai jam 2 ya, jam 2 siang lewat 30 atau jam setengah 3. Oke, kita lanjut lihat lagi ya. Jadi baterai di dalam kamar ada 2 biji lagi atau 2 baterai pack. Dan kita lihat indikatornya ya, karena yang sini sudah hampir full ya, angka di kedap-kedipnya, di LED-nya ya, di LED yang terakhir. Dan di baterai bagian sini pack-nya akan full terlebih dahulu, baru dia ke baterai berikutnya. Sistem kerjanya seperti itu ya. Jadi di baterai yang di dalam kamar ya, dia juga di SOC-nya di tingkat level terakhir ya. Jadi di sini ya terlihat di LED terakhir, dia berarti hampir full juga. Dan langsung dia naik ke baterai atas ya. Dia mengisi baterai atas. Jadi baterai atas baru di angka yang ketiga. Jadi bertahap pengisiannya. Jadi mengisi yang terlebih dahulu di bagian bawah, baru ke atas. Jadi bawah full, dia langsung ke atasnya juga. Jadi proses kerja chargingnya dia fullnya yang di bawahnya terlebih dahulu, baru naik ke atas. Ya, jadi proses chargingnya ya di siang hari ini jam setengah 3 sore. Karena cuaca bagus, jadi baterai sudah mendekati di angka 80%. Sedikit lagi 100%. Oke, jadi beban apa saja yang dipakai ya untuk PLTS 24 jam ya. Jadi bebannya seperti biasa PLTS di rumah tangga ya. Seperti lampu, TV, masak nasi, rice cooker,
dan pompa air ya, kita akan lihat pompa airnya. Ya, jadi bebannya pompa air semi jet ya. Jadi sekitar tarikannya bisa, tarikan awal bisa mencapai 500-600 watt. Dan tarikan stabilnya bisa mencapai antara 400 wattan. Dan kita pakai juga pompa air booster ya. Seperti boosternya kita pakai, jika keran dinyalakan dia otomatis menyala. Nah ini 125 watt tapi tarikannya bisa 300 atau 250 watt tarikan awalnya. Kita akan lihat ya berapa beban sekarang di monitornya. Ya, jadi terbaca ya beban di monitor ya. Untuk sementara terbaca di angka 870. Ya, sekitar 800 sampai 900 watt. Jika pompa air hidup ya. Jadi seperti itu. Dan pemakaian lainnya kita pakai untuk lampu-lampu, kipas, dan rice cooker atau masak nasi. Oke, jadi sementara sampai di sini sharing atau berbaginya seputaran PLTS, pendapatan produksi di siang hari ini yang cerah, yaitu jam 2 sampai dari pagi sampai jam 2 siang, mendapatkan baterai hampir full ya, 80%. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.